Yo yo yo, Buen Chang Yip, video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yo, what's up? Sekarang gue mau mencoba mereview ini. Ini dari bulan lalu belum gue review-review ya. Sekarang kita akan mencoba review ini. Yuk, kita langsung aja kita zoom. Oke. Kita langsung saja keluarin dari kandangnya. Oh, duh. Kemerosot lagi. Jadi, teman-teman, kalau kalian masih ingat ya, waktu itu ada acara Daycast Licius di bulan September dan gue sama Nyonya datang ke sana dan kita dapat ini nih. Door prize, ya enggak? Ini door prize. Diundi keluar nama Nyonya. Apa ini? Mau tahu apa ini? Ini emas-emas. Kita lihat dari bawah aja ya, biar tahu identitasnya ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah buatan Hot Wheel. Tahun ini copyright 2016 Mattel. Di sini tulisannya ada DTH31 made in China Datsun Bluebird 510. Hihi. Ini adalah RLC Datsun Bluebird 510, guys. Oke. Yang versi gold. Kita lihat ini ya, ini base-nya. Base-nya apa sih ini? Besi apa plastik sih? RLC base-nya besi ya, guys. Metal-metal ya. Terus ininya bannya karet tuh ya. Ada alur-alurnya tuh bannya tuh. Bagus bener, kayak ban beneran ya. Terus kita ke samping kanannya. Samping kanannya ini ada tampo nomor 20. Kurang paham ini. Ini saking berkilaunya warna krom emasnya ya. Jadi fokus kamera sampai berubah-ubah nih. Komposisi cahayanya nih. Nih lihat, ini gold. Chrome gold ya, base warnanya. Terus ada tampo nomor 20. Terus ini di pintu, ini bukan pintu ya, pintunya cuma depan saja, dua, kiri kanan, belakangnya nggak ada pintu. Ini ada tulisan Cina ya, tulisan Cina apa Jepang sih, pokoknya ini artinya katanya ya, ini Hot Wheel gitu ya. Terus ini ada tulisan HWC, HWC itu Hot Wheel Club gitu ya. Ini ada detail lampu apa nih, lampu sen mungkin ya. Terus samping kanannya ya ada stripping begitu ya. Ada handle pintunya juga. Terus ini ada apa ini namanya nih, yang ini nih. Apa sih itu? Di mobil benerannya mungkin ada juga ya. Itu lubang apa ya? Lubang angin apa? Terus dari sini kita lihat, bisa lihat kaca depannya itu, kaca samping jendela depan ya. Itu plong, nggak ada kacanya, yang belakang ada. Terus dari sini kita bisa lihat ada roller barnya nih, warna merah nih ya kan. Itu kita lihat, bisa lihat di sini juga ada setirnya, setirnya di kiri gitu ya. Dari samping kanan kita ke atas, ke atasnya ada strip hitam dan merah gitu ya. Di depannya kapnya ada tulisan tampo 20, ada strippingnya juga. Kita lihat kaca depannya juga ini Mika ya. Terus ada listnya gitu ya di kaca depannya. Dari depan juga kelihatan roll barnya gitu ya. Terus lanjut ke samping kirinya. Samping kirinya sama ya, sama ya dengan samping kanan tadi. Ada detailing lampu sen depan belakang, ada tulisan HWC, ada tulisan Hot Wheel dalam huruf Jepang apa Cina itu, kanji ya, yang ngerti deh, yang ngerti tolong komen ya guys. Sini jendelanya juga sama, depannya yang plong kosong gitu ya. Belakangnya ada, di sini ada kelihatan roll barnya warna merah juga. Ini tetap kacanya juga ada listnya gitu ya. Terus kita pindah ke belakang. Di belakang kita mulai dari belakang atas, sama ini ada muka sebagai kacanya. Terus ada list putihnya juga. Tamponya ini menyambung langsung, strip hitam dan merahnya menyambung sampai belakang ya, sampai itu apa sih, bagasi namanya ya. Terus ada tulisan Datsun di situ ya. Sebentar saya fokusin dulu nih. Oke,
ada tulisan Datsun-nya di situ, terus ada lampu belakangnya detail nih, kelihatan ya, ada lampu utamanya, lampu belakang warna merah, dan ini ada lampu putih, berarti lampu buat mundur begitu ya. Terus plat nomornya diisi dengan tulisan bez, panjang deh ini ya, kayak lebah mungkin ya, bez gitu ya. Oh, ini warna kuning mungkin ya, jadi bez gitu, kayak bumblebee, ngarang aja. Terus ini ada detailing knalpotnya juga, dari belakang kelihatan ya, menyatu dengan base-nya ini gitu ya. Terus kita lanjut ke depan sekarang. Ah, depannya gokil. Lampu depannya detail tuh ya, ada ini bentuk, terus tampo gitu ya. Dikasih tampo dicat warna putih, dan ada apa sih tuh? X gitu namanya apa ya? Variasi apa ya? Buat pelindung mungkin di aslinya ya, kayak karena ini sepertinya mobil untuk balap ya, soalnya ada roller bar-nya gitu kan ya. Terus ada grillnya tuh, terus bumpernya menyatu dengan base bodinya besi, terus sini ada strip silvernya juga, dan ini bisa dibuka kapnya guys tuh, bisa diintip di sini ya, bisa lebih tinggi lagi nggak ya? Up, bisa guys, nunggu ngeri sedap nih buat membukanya, sampai sejauh mana bisa dibuka ya. Kita lihat detailing di dalam kap mesinnya, ada mesin tentu saja ya. Ada detailing mesin, oh bisa terus dibuka sampai atas guys. Aduh takut, ini baru pertama kali nincang buka nih. Wih, mesinnya detail ya. Mesinnya warna chrome saja, cuman detail, dari bentukan-bentukannya detail sekali ya. Nah, ini seperti ada radiator di sini ya. Terus di sini ada apa tuh? Yang buat tempat ngisi air kalau mobil panas, apa namanya ya? Radiator ya. Terus ini mesinnya, aduh. Ada apa lagi tuh ya? Ada ini kelihatan ada ruang bakarnya gitu ya, ada bloknya, blok piston begitu. Tuh, asik. Kita lihat tuh. Ya, maksimal nih kamera nih guys. Seperti itu ya. Warnanya emas ya. Nah, ini suatu kebanggaan tersendiri nih encang nih ya. Pertama kali ikut di acara kumpul-kumpul Leicester langsung dapet si Datsun 510 RLC dan gratis. Cuman bayar parkir doang 2 hari ya. Oke gengs, terima kasih banyak ya sudah sempatkan menonton. Semoga ini menginspirasi. Yang sudah subscribe Encangip, terima kasih banyak. Silakan dinikmati video-videonya, dan yang belum subscribe, subscribe dong. Nanti keburu subscribe bayar lo, enggak gratis lagi lo. Ayo yuk di-subscribe yuk. Oke, gengs. Kalau manfaat video ini boleh di-share juga, di-like, dan jangan lupa ditonton video-video yang lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.